Siapa paling kuat makan cekik ni? Syamil. Syamil kuat cekik? Tapi kenapa kecil? Halu sekarang ni. Sebab dia rahsia? Sebab dia kuat membuang juga. Jadi dia balance kehidupan dia. Siapa susah bangun awal? Syamil. Takpelah dia lelaki kan. Kalau sebut dia ni buruk pula. Yolah Kita blame je dia. Siapa yang try siapa dulu? Ingat yang? Minum air sikit. Oh ada air. Ada dua. Tapi kali ni cerita dia beza. Kita lah dek. Kita wanita berani. Suraya. Ya Suraya. Mak love ni. Ya kita wanita berani. Kalau kita suka kita cakap. Kalau kita tak suka kita pun tak tahulah. Yang kalau tak cakap terlepas. Terlepas. Dia pula elok dulu. Pernah tengok dia dulu. Yelah bayangkan masa buat live ada ex masuk. Biadab betul. Biadab kan? Yelah. Orang ni. Mereka kadang-kadang dia berani dia cakap macam tu. Dia berani dia buat kita macam tu kat kepom. Tapi masa tu muka awak awak tak ada muka sengit ke petak ke biru tak ada. Come awak maintain. On. Awak menang. Minum air. Minum dulu. Yang dalam muka maintain tu dalam hati tu bertumbuk-tumbuk dalam hati tu. Ya, kita tanya dia lepas live tu. Kita tanya tapi kita yang jenis tenang tu. Masa live pun awak tanya. Mak love. Awak nombor satu tau. Syamil. Berani ke? Kalau berani datanglah sini. Siapa suara yang paling sedap? Takkanlah Syamil. Kak Nini lah. Kalau saya, kalau dia ada kat sini, saya yakin dia akan sebut nama dia. So, saya akan sebut nama saya sebab saya kenal dia. Siapa yang paling power drive? Go girl. Memang Syamil lah. Rempit lah dia. Dia rempit. Aduh. Batik tu suka dia. Dia pula datang dulu. Ni. Kita pula suka yang sayangnya. Kita pun love lah. Kita sama lah. Yang sayangnya lah. Kalau straight-straight macam tu tak nak dia. Tak kita nak. Unik.